Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Mesir Dot. Sekarang aku menghala ke kolam 3A Silayan. Hari ini adalah hari Ahad. Aku tak pernah masuk kolam 3A ni untuk hari Minggu. So kali ni aku nak cuba, tapi aku sebenarnya baru balik dari kerja. So aku standby terus barang dan aku terus pergi ke kolam lah. So sekarang dekat pukul 6 dan aku akan check in lah. Aku sebelum ni aku nak cakap aku target ikan apa, ikan apa. Sebenarnya perkata yang dikatakan tu sebenarnya agak salah lah, sebab sebenarnya semua yang masuk kolam, bagi aku semua kalau boleh nak ada hasil, tak kisah pun ikan apa. Tak, tapi kalau yang dah level sifu-sifu, dah master, mesti orang akan tagih lah, kali ni aku nak kerapu, aku nak main bawal je. So kolam ni tak ada bawal lagi, so tak tagih lah main apa. Janji ada strike, itu je lah motifnya. Janji ada hasil, boleh bawa balik, macam tu lah. Dan ada juga yang target mancing, kalau boleh nak 5 ekor ke atas ke, sebab masuk dengan harga sekian-sekian, dia orang kalau boleh nak dapat berbaloi lah dengan harga yang dia orang bayar tu. So inilah kali pertama aku masuk kolam 3A pada hari Minggu sebab orang ramai. So tapi kali ni aku masuk petang lah. So tengoklah hasil macam mana, moga-moga ada hasil. Dan tengok stay tune. Pada yang baru sampai channel ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, terima kasih. Hai, apa tu kiri? Kanan, kanan. Kanan. Siakap. Allah. Awe, belakang awe. Cuk. Dapat ikan dah susah. Buang pula. Thank you.
Kiri, kiri ikan. Saja makan dia tadi. Sardin nak casting tengah makan. Eh, ada. Kanan. Allah. Lucut. Kiri. Alhamdulillah. Ada geng, ada geng. Ada. Kanan. Kanan. Thank you.
Sikit lagi. Baik. Kenapa bang? Tak ada kan? Apa macam ada makan pula. Macam sangkut orang. Ya ada ni, ada. Oi. Kena. Ya jaga. Kejap ada, kejap tak ada. Tapi. Ada. Sadok ke? Weh, macam. Sadar ke? Jenahat bantal kot. Jenahat bantal. Alhamdulillah. Kepala sadin tu. Masuk kolong lah, naya. Kita tukar main line lah. Pada sadin je. Ada. Ha? 6 lebih. Okey geng, okey habis dah masa aku untuk mancing hari ni. So aku dapat seekor siakap, tiga jenahak. Yang lepas ada satu, dua, tiga. Dua lepas lecut, yang lain tu dia ketuk-ketuk je lah. So
hasil aku hari ni 4 ekor ikan lah. Alhamdulillah ada hasil juga daripada tak ada. Ah, rumah bawa, suruh bawa balik lah. Alah. Seekor terlepas. Aduh. Seekor terlepas, gari tercabut. Naya. Aduh. Boleh pula gari terbuka. Terlepas ikan seekor. Gari terbuka. Tak ada rezeki. Okey, aku dah siap mancing. So kali ni hasil aku adalah 3 ekor. Walaupun aku dapat sebenarnya 4 ekor. Seekor siakap, 3 ekor jenaha. Malangnya bila bawa naik atas, tarik tali dan satu ekor berjaya melepaskan diri. Dan kalau nak cakap macam tu lah rezeki mancing, walaupun dah ikat, dah tambat rezeki kita setakat tu. So rezeki Mr. Dot hari ni 3 ekor je, walaupun sebenarnya sepatutnya 4. So alhamdulillah lah, daripada tak ada. Ada lucut 2, dah kat tepi dah lucut. Satu siakap lucut, maybe tak bagi tali. Yang kedua lucut jenaha, dia makan ikan, isi ikan. Bila aku tarik dah nak dekat dah, aku tak tegangkan tali lah. Tali memang kendur masa tu, so dia memang dapat lepaskan diri time tu. Apa-apa pun alhamdulillah, syukur dengan rezeki yang aku dapat hari ni. Okey, pada yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.